Padat banget cuy. Bikin bahaya ini. Gua panjat itu nanti. Oh, mau gak mau cuy, gua panjat trotoar cuy. Kayak gini caranya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nong. I wanna if you know. Arigato, I took you, girl. It's arigato, now I took you, girl. Oops. Arigato. Cuy, nih gua terjebak kemacetan cuy. Dari tadi nih kendaraan padat merayap cuy di sini cuy. Karena agak sedikit kredit di jalan raya Bekasi ini cuy. Ini kalau udah pulang sore kayak gini cuy macetnya cuy. Kalau udah maksudnya lewat jalan raya Bekasi sore ya inilah nasibnya. Nah, di sini udah pasti macet parah. Udah sore susah sih udah sore kayak gini sih. Oh, sini kalau kalian pulang sore usahakan jangan lewat jalan raya Bekasi sih, capek sih kalau motor kopling cuy. Ini gua kan udah terlanjur aja tadi nih dan udah cepat di sini. Biasanya gua lewat sini nih jam 3 atau jam 4, sekarang udah jam 5 cuy. Jam 5 tuh penuh dengan orang yang pulang kerja, jadi agak sedikit riuh. Tuh, padat banget cuy. Bikin bahaya ini. Gua panjat itu nanti. Oh, mau gak mau sih gua panjat trotoar sih. Oke, gini caranya sih. Akhirnya gue melewatin juga kemacetan yang sangat parah cuy. Mohon maaf kalau gue naikin trotoar tadi cuy, jangan ditiru karena sangat crowded cuy. Ini mobil bagus tapi gak ada lampu sen apa, gak bisa pakai lampu sen apa ya, mobil motor gak ada lampu sen. Belok nggak pakai lampu sen bikin bingung. Kalau udah bikin bingung lo udah gagap semua motor. Buset. Ayo, 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 ayo. Kita lewatin. Ayo, ayo, ayo. Ya. Gitu sih kalau daerah situ kalau udah sore sih pasti bakal parah sih maksudnya.
ini baru di sini cuy. Kita lihat di sana nanti cuy ya. Mungkin kita skip dulu di sini cuy. Di sana kita sambung cuy ya. Oke. Oke cuy. Ini udah melewati kemacetan tadi. Nyata di sana aja macet cuy. Di sininya agak sedikit lancar. Cuman itu karena sebelah kanannya macet. Jadi yang sebelah kirinya agak sedikit tersendat. Kenapa tersendat? Banyak yang lawan arus cuy. Biar bisa mendahului. Jadi ini gua udah di lokasinya. Di sini kalau pelan-pelan lah kejebak macet sih. Di sini agak sedikit itu cuy, agak sedikit apa namanya tuh lancar, tapi di depannya nanti macet lagi. Jadi pelek gua pelek kemacetan sekarang cuy. Ayo silakan, silakan. Nah kalau kasihan kalau dia nyebrang nggak dikasih jalan, yang dari belakang dia pasti akan macet gitu. Ujung-ujung macet lagi. Capek cuy. Pakai kopling tempat kemacetan. No. Di sini lagi cuy, penyebab pasti cuy. Tuh kan. Pasti. Ini masih banyak kemacetan yang harus gua lewatin cuy. Buset, tuh orang sampai ngerokok bawa motor. Aduh, asapnya kemana-mana bro. Sama abunya, abu vulkanik. Abu vulkaniknya kemana-mana mas bro. Wah ini ada galian kabel nih di sebelah kiri gua nih cuy. Kalau udah galian kabel kayak gitu tuh agak bikin sedikit ribet sih. Kalau udah galian kabel kayak gitu tuh agak sedikit ribet jalannya. Melek melewati kemacetan. Ayo lagi. Buset, truknya gede banget. Lewati kemacetan. Oke cuy, cukup di sini aja ya vlog gua mungkin ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan cuy, semoga rezeki kalian selalu dimudahkan cuy, dan apapun yang kalian inginkan selalu tercapai cuy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gua agar gua makin semangat lagi cuy untuk bikin video setiap hari upload cuy, ngedit setiap malam cuy ya. Hargai perjuangan gua cuy untuk mendampingin kalian cuy dengan share dan komen di bawah cuy. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.